karena koloninya bersarangnya ada di balik dinding, kita bongkar dindingnya ini terlebih dahulu. Kita gunakan pisau, kita kikis perlahan-lahan sangkar sarang lebahnya ini. Kita berikan asap. Sahabat semua, akan kita habiskan semua sarang lebah yang nempel di bawah balok daun jendela. Ternyata sarangnya cuma satu, ada dua ya. Yang satu memang besar sekali, ukurannya jumbo. Kita mencari keberadaan sang ratu. Di
Di mana ratu ini berada? Sahabat semua, karena posisinya ini sulit, hingga hampir sekitar 40 menit saya mencari keberadaan sang ratu, namun saya tak kunjung berhasil mendapatkan keberadaan sang ratu ini. Kita anggap misi kita untuk memindahkan koloni lebah ini gagal. Terima kasih sahabat semuanya. Sampai lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.